Hai, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi kita dalam bahasa Melayu. Okey, sebelum tu teacher nak cerita juga tentang yang kita dah belajar konsonan vokal kan. So hari ini pun kita nak sambung tentang konsonan vokal. Tapi sebelum tu kita baca kitab Ummul Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim khairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Okey, hari ini adalah hari Rabu 27 bulan 10 tahun 2021. Okey, saya nak ajar juga balik konsonan vokal, tapi tampalkan suku kata berdasarkan gambar yang diberi. Okey. Tampakkan suku kata berdasarkan gambar yang diberi. Okey. Meh. Saya nak tunjuk. Okey. Yang ini adalah anak-anak potong yang di bawah sini terlebih dahulu. Okey. Saya letak sini. Right. So, tunjuk potong. Okey, teacher dah siapkan semua ni. Contohnya, ini adalah buah cherry. So, kita ambil perkataan che, bukan che ya. Che. Che-ri. Mana perkataan ri? Ha, ni dia, ri. So, sambil baca, sambil eja. Che-e-r-i. Cherry. So, kita tampalkan dekat sini. Che-e-r-i. Cherry. Okay. Buku. Bu. Perkataan bu. Be-u. Bu. Ke. Uku. Tampak di sini. Okay. Buku. Be-u. Be-u. Ke-u. Buku. Che-er-i. Cherry. Be-u. Ke-u. Buku. Okey. Seperti biasa. Yang ini pun sama. Dan seperti biasa. Kita warnakan. Cantik-cantik. Okey, cantik-cantik. Alright, so kita dah colorkan cantik-cantik. So, barulah kita boleh hantarkan dekat teacher. Barulah cantik. Berseri-seri. Alright. Ini dia. Ini sebagai contoh saja. Selebihnya anak-anak buat sendiri. Anak-anak kan pandai warna dan pandai tulis kan. Okey, jangan lupa hantar dekat teacher. Okey anak-anak, rajin-rajin buat homework. Jumpa lagi. Bye.